jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya yakin kita orang-orang yang bersuka cita dan siap untuk berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mau bersatu di dalam doa, kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Allah Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan
kami bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kami percaya itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami hari ini mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, hidup kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Bertahtalah Engkau di atas pujian kami, sebab Engkau yang terindah, Engkau yang termanis di dalam kehidupan kami. Tuhan Raja.
satu-satunya Allah kami. Ku sembahkan.
baik untuk Tuhan. Semuanya sama-sama katakan, amin. Amin. Karena sesuatu yang sangat indah pada waktu saudara-saudara seiman berkumpul, bersehati, memuji Allah kita. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Boleh dengan sekali lagi, shalom. Sambil bersuka cita, shalom. Yes. Mari bersyukur di hadapan hadirat Tuhan. Bersuka cita Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita puji Allah kita. Berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang Esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, tangan dulu bapak saudara. Haleluya. Yang mantap. Yuk. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah yang Esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang Esa. Keras. Haleluya, 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 haleluya. Saya percaya Matthew bisa lebih bersemangat. Orang-orang yang diberkati bisa lebih keras. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu. Ya. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang
yang bersuka cita, nyatakan tepuk tangan meriah untuk Alkita. Orang-orang yang siap menuai mujizat Tuhan, mari sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Kami siap berikan yang terbaik untuk Tuhan, Allah kami yang hidup. Dengan mencucurkan air mata.
bagi bangsa kami Indonesia. Dan berikan roh takut akan Tuhan kepada rakyat Indonesia. Tuhan juga memberkati Presiden dan Wakil Presiden, Pak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, serta jajarannya semua dapat bekerja sama untuk membangun bangsa Indonesia, untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Tuhan juga memberkati gembala sidang kami, Pak Niko, diberkati kesehatannya, pengembalaannya dan pelayanannya sebagai pembawa api Pentakosta ketiga dari timur ke barat dan ke bangsa-bangsa kembali ke Yerusalem. Dan kiranya keluarga besarnya semuanya aman di dalam pelindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan juga memberkati gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto. Diberkati kesehatannya, pelayanannya dan pengembalaannya untuk membawa umat CK7 menjadi umat yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya keluarga besar Dr. Yanto semua ada di dalam pelindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati generasi Yeremia, dibangkitkan untuk menjadi generasi pemenang dan diberikan roh takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini untuk menjadi saksi Kristus, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Boleh mengangkat tangannya? Kami rindu untuk berkenalan, apakah ada jiwa baru? Ada di belakang banyak. Ada di kanan, di belakang saya. Selamat datang di GBI PRJ. Dan bagi jemaat baru bisa langsung men-scan QR yang ada di layar. Dan nanti setelah ibadah selesai bisa mengunjungi counter jemaat baru di depan. Baik Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop boleh mengangkat tangannya, Asyar akan segera membantu. Baik, jika sudah saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu ya Tuhan, kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara, selamat memberi. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia di Tadereja SH. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church in the Service, Junior Church Indonesian Service, 3-16 English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Izinkan saya membawamu ke tempat di mana segalanya terjadi. Saat Sang Pencipta mengejar yang tertolak, yang tidak punya harapan, orang-orang yang hina. Sang Raja yang dijadikan orang bersalah dan layak dihukum. Dia ditolak, dia disesah dan dia dipaku. Hanya satu alasan kenapa dia datang, yaitu kamu. Mari bergabung bersama kami pada tanggal 7 April 2023 dari Tanah Perjanjian Israel di mana Yesus pernah melangkah. Bersama dengan gembala kita sebagai pemandunya. Kita akan melihat tempat-tempat di mana semua kejadian terjadi 2000 tahun yang lalu. Ibadah khusus Jumat Agung bersama dengan Pendeta Dr. Yanto Simkop Trem di PhD, Evangelista Mara Geraldine Tuanokota STH Esos, dan Pastor JJ Simkop Putra,
dalam 3 ibadah pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 26 Maret 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 19 Maret 2023 secara online via www.gbbrj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Bagaimana rasanya saat seseorang menerima vonis dari dokter bahwa ia terkena penyakit kanker? Kata kanker hampir selalu menjadi hal yang menakutkan bagi semua orang. Karena penyakit kanker sangat erat dikaitkan dengan vonis kematian. Hampir sebagian orang yang menderita penyakit kanker memiliki prognosis dan tingkat kelangsungan hidup yang buruk dan berakhir dengan kematian. Ini terjadi karena penyakit kanker tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya, sehingga baru terdeteksi dan baru diobati setelah mencapai stadium lanjut atau akhir. Reaksi seseorang pada saat divonis penyakit tersebut berbeda-beda. Bagaimana pada saat seseorang menghadapi penyakit tersebut? Ikuti ibadah WUI GBI PRJ pada hari Kamis 30 Maret 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat dan temukan jawabannya bersama Pastor Billy Lantang dengan tema Through It All. Ajak keluarga, tetangga, teman, rekan kerja untuk ikut ibadah tersebut agar kita dapatkan jawabannya bersama. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan gembala sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-371-7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible study, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mel, kebetulan nih belakangan ini kok kepikiran loh pengen baca Alkitab. Tapi menurut lu baca Alkitab penting gak sih? Ih, kok lu nanyanya kayak gitu? Emang lu udah berapa lama sih ke gereja masih nanya kayak gitu? Ya, masalahnya gue pernah lihat sih orang yang gak pernah baca Alkitab hidupnya baik-baik aja tuh. Ya, penting gak penting gue sih baca setiap hari. Tapi ya, gue juga suka gak ngerti. Tuh, lu aja udah pernah baca Alkitab tapi gak ngerti, apalagi gue. Nah, makanya join GBA. Kalau lu baca sendiri, gak ada motivasinya. Abis itu pasti gak konsisten. Iya sih, gue pernah dengar tentang GBA. Tapi gue gak ngerti, apa itu GBA? Kebetulan di depan ada booth-nya. Yuk kita ke depan. Di sana ada PIC yang bisa menjelaskan kepada kita tentang GBA. Oke, ayo. Shalom jemaat GBI PRJ yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bolehkah saya bertanya di sini siapa yang sudah pernah selesai membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Boleh angkat tangannya.
Wah, luar biasa ada. Ya, izinkan saya dari komunitas GBA ingin menjelaskan sedikit mengenai tahapan yang ada di dalam GBA. Ada tiga tahapan yang dalam GBA, yaitu adalah kita membaca, kemudian kita merenungkan, dan kemudian yang terakhir kita menggali. Di dalam tahapan membaca dan merenungkan, kita ada tiga program, yaitu GBA reguler, GBA kronologis, dan GBA murid Kristus. Di tahapan yang ketiga adalah tahapan yang menggali, adalah kita memiliki program GBA Bible Study, di mana kita mengikuti urutan bacaan yang diulas oleh tim pengajaran CK7 yang ada pada acara di YouTube setiap hari pada jam 8 sampai 8.30. Di acara di program yang terakhir adalah GBA Bible Study, di mana para peserta diajak untuk membaca, kemudian merenungkan dan menggali ya ayat-ayat yang dibaca pada hari itu. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu yang ingin bergabung boleh nanti ke depan ada counter booth GBA, bisa menanyakan yang informasi yang lebih detail. Tetap semangat dalam Tuhan dan jangan pernah bosan membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati, masuk dalam firman Tuhan. Tak ada yang mustahil
kitabnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagi ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang yes. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi taruh imanmu atas lagu ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, sebab tidak ada yang tak mungkin. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Sebab mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami masih boleh hidup sampai hari. Mujizat terbesar yang kami terima sampai saat ini. Terima kasih Tuhan juga untuk segala kecukupan dalam kebutuhan keperluan kami. Lebih dari itu, kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk. Shalom, saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan saya, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator, dan juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kalau saudara mau membacanya dengan saya, mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1, 2, dan 3. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari
hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Saudara, dari ayat-ayat ini kita bisa melihat satu tema besar dalam hidup kita, bahwa saya dan Anda jangan hidup dalam kedustaan. Apalagi mendustai Roh Tuhan. Dia tahu segalanya. Dan especially ketika kita berdusta, khususnya ini saudara, ketika saya dan Anda merasa bahwa berkat Tuhan itu tidak cukup bagi kita. Ada kata-kata bijak yang mengatakan, kalau kamu ingin tahu karakter dan watak orang, maka berikanlah dia kekuasaan dan kekayaan. Maka kita bisa lihat yang sebenarnya. Dalam hal ini kita boleh belajar banyak. Saya suka dengan Alkitab dalam bahasa Indonesia yang menyatakan, putuslah nyawanya. Itu sesuatu yang mengerikan, tetapi itu menjadi satu warning buat kita. Seringkali anak-anak Tuhan, I'm not talking about money, I'm not talking about kekayaan, but I'm talking about the truth. Seringkali kita tergoda dengan kekayaan. Seringkali kita tergoda dengan yang namanya harta, saudara. Dan acap kali kalau kita lihat di media sosial, ada begitu banyak perdebatan di situ tentang apakah kita boleh kaya dan apakah kita juga harus memberikan kekayaan kita kepada Tuhan. Saudara, perenungan yang baik di sini menyatakan bahwa kalau kau tidak menjual tanahmu, maka tanah itu tetap menjadi milikmu. Kalaupun engkau sudah menjualnya, maka uang penjualan itu tetap menjadi milikmu. Tapi jangan sekali-kali berdusta kepada Tuhan, saudara. Halo, amin. Dapat berapa gitu, kita sembunyikan. Dan kita berkata kepada Tuhan, gak cukup. Dan ada banyak orang yang selalu berkata bahwa itu tidak tertulis. Kalaupun ada tertulis, dia mengatakan tidak begitu terjemahannya. Kalau Anda lihat dari Kejadian sampai Wahyu, maka Anda bisa melihat bahwa Alkitab itu multitafsir. Halo? Kalau saya seorang hamba Tuhan, yang katakanlah pernah bercerai dengan istri saya, maka saya akan tafsirkan Alkitab dalam bentuk yang lain. Saya akan berkata bahwa kami tidak menikah dalam keadaan sepadan.
kami menikah karena ada pertengkaran, ada kuasa iblis di dalam dia. Dan selalu multitafsir. Dan multitafsir itu terjadi karena saya ingin membenarkan diri saya. Itu tidak boleh, saudara, dalam kebenaran firman. Salah is salah. Datang kepada Tuhan minta maaf. Kalau hari ini saya hidup di dalam dosa, hidup di dalam ketidakkudusan, maka saya akan tutup itu dengan pujian dan penyembahan. Saya akan tutup itu dengan perkataan-perkataan, quotes-quotes rohani, saudara. Supaya apa? Supaya naiklah subscribers saya. Naiklah likes saya. Naiklah views saya. Dan di mata orang itu benar. Mungkin baik. But in God's eyes, itu mengakibatkan saya dan Anda mengalami kerugian yang besar. So be careful. Hiduplah dalam kejujuran. Amin, saudara. Hiduplah dalam kejujuran. Telling the truth. Perlihatkan hidupmu di hadapan orang banyak, orang lain. Bukan hanya di atas panggung saja. Tetapi di bawah panggung pun, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, harus berlaku jujur. Kalau Anda memiliki dan mempunyai pekerjaan, penghasilan dari Tuhan, jujurlah kepada Tuhan. Tidak harus kita dipengaruhi oleh orang-orang banyak, orang lain, yang hanya ingin menguburkan, saudara, kebenaran itu. Saya mau katakan buat Anda, ketika Anda susah, orang-orang itu kabur dari hadapan saudara. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Bagi orang-orang jujur, dia akan mengangkat tinggi mereka. Dia akan memberkati mereka. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang jujur. Dia selalu berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. I'm telling you the truth. Selalu Yesus katakan itu. Salah satu alasan kenapa banyak umat yang di luar Tuhan itu membenci dan tidak suka kepada Yesus, karena Yesus selalu menyatakan kejujuran dan kebenaran. I'm telling you the truth. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Dia bahkan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka. Banyak orang tidak suka dengan statement Yesus. Bapa dan aku adalah satu. Wah, ribut. Dan saudara lihat, ada begitu banyak mualaf-mualaf yang sekarang hanya cuman menggali-gali itu Alkitab. Itu Injil. Dan dia hidup dari situ. Kenapa? Menurut saya, kalau dia sudah mualaf, mualaflah dia. It's okay. Tapi jangan lagi terus mengotak-atik Yesus gitu loh. Kan kau sudah ada di kepercayaan yang baru, maka beritakanlah kepercayaan baru itu. Kalau terus-terus kepada Yesus, saya mau katakan kepada Anda, coba perhatikan dengan baik di media sosial, terjemahannya semua multitafsir. Not telling the truth. Tapi Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Heboh semua. Tidak ada satupun yang bisa sampai ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Heboh semua. Pertanyaannya adalah sekarang, adakah orang yang berkata seperti itu? No, only Jesus. So, maka benarlah perkataan Tuhan. Bahwa dia adalah anaknya yang tunggal. Kepadanya aku berkenan. Hari ini saya mau katakan buat saudara, kalau Anda hidup dalam kejujuran, dalam empat perkara yang pertama, jujurlah kepada Tuhan. Halo, katakan kepada Tuhan, cukup berkat-Mu sampai hari ini. Iya, coba tinjau kembali kehidupan masa lalumu sampai hari ini. Kenapa engkau masih kau punya rumah? Karena Tuhan yang memberkati engkau. Hari ini kau punya kendaraan, karena Tuhan yang memberkati engkau. Hari ini kau dapat keturunan, karena Tuhan yang memberkati engkau. Kau punya pekerjaan, kau punya gaji, karena Tuhan yang memberkati engkau, bukan yang lain. Jujurlah itu. Kalau hari ini ada masalah dan persoalan, jujur, katakan berkat Tuhan lebih hebat dari masalahku. Persoalan-persoalanku itu kalah dengan berkat Tuhan yang kuterima sampai hari ini. Buktinya masih bisa napas, Pak, Bu, itu keuntungan yang besar.
Anda bisa lolos dari COVID-19, saya mau katakan buat Anda, itu adalah keuntungan yang besar. Yang kedua, jujurlah kepada diri sendiri. Betul, bahwa hidupku hari ini lebih baik dari yang lalu. Aku punya Yesus yang luar biasa. Harta bisa diusahakan, kekayaan bisa diusahakan. Amin, saudara. Persoalan akan selesai. Selama ada Yesus, aku akan tetap bisa berjalan. Itu yang penting. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Yesus bilang, di luar aku kau tidak bisa berbuat apa-apa. Jujurlah kepada diri sendiri bahwa Yesus lebih besar dari segalanya. Jujurlah kepada diri sendiri bahwa aku punya banyak kesalahan. Setuju enggak? Saya lihat muka-muka yang salah kok. Sama seperti Anda lihat muka saya, banyak kesalahan. Jujur, jujurlah. Bangun pagi, apa yang kau pegang? Pasti handphone. Setuju enggak? Itu tangan. Bahkan sambil nonton TV. Bukankah kita membuat kecemburuan bagi Tuhan? Halo? Iya. Siang ceknya gak bisa diisi, baru. Tuhan. Telepon istri, telepon suami, telepon anak-anak. Gimana nih? Cek aku kosong. Tolong dong. Jujur, pagi-pagi Anda bangun, Anda ingat apa? Ingatnya komputer, ingatnya iPad, ingatnya I, you, and me. Lupa bahwa yang harus diingat Tuhan terlebih dahulu. Ku bawa korban syukur. Itu pagi-pagi benar. Ketika hari masih gelap. Ke tempat kudusmu Tuhan. Tuhan di kerajaan sorga sana mendengar itu semua. Oh, anakku jujur, tanpa aku dia tidak bisa berbuat apa-apa. Anakku jujur, biar dia cantik, ganteng, kaya, tanpa Tuhan jodohmu melayang, saudara. Halo. Tapi karena ada Tuhan, jodohmu dijagai oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, jujurlah kepada keluarga terdekat. Halo. Ya, saya enggak 100% manusia jujur, sempurna, tapi mau berusaha jujur. Saya selalu bilang, "Ma, ini penghasilanku hari ini. Enggak ada saya masuk-masukin di kos kaki, saudara. Mas, maafkan saya di balik celana dalam saya gitu." Sehingga istri saya bilang, "Pak, kok hari ini bagian belakang kamu makin bengkak ya gitu." Karena saya taruh itu, apa namanya itu, amplop. Akhirnya kena keringat, pecah ya. Akhirnya duit itu berceceran dan istri saya bilang, "Ya ampun, Pak, duit sebegitu aja." Jadi malu, saudara. Benar gak? Saya selalu, nih, lihat nih, aku dapat. Bahkan belum sampai rumah saya udah bilang, Ma. Istri saya tanya, "Kenapa?" "Waduh, Tuhan baik." "Kenapa baik?" "Ntar gue cerita di rumah." "Kenapa?" "Gue takut lo pingsan, Ma. Karena Tuhan begitu baik." Dan di hadapan anak-anak saya yang kemarin baru minta, iya namanya anak itu, saudara ya, selalu kan begitu, pakai ayat-ayat firman gitu, supaya meyakinkan saya bahwa sesungguhnya orang tualah yang harus mencari kekayaan buat anak-anaknya gitu. Ya. Itu di mana, Ben? 2 Korintus berapa? 12 ayat 14, mau baca? Yuk kita baca yuk, ya. Biar bukan saya sebagai orang tua yang harus melakukan itu, orang tua di sini juga harus melakukan, dan anak muda, remaja, anak-anak di ruangan ini pasti tepuk tangan. Yuk lihat. Kisah para rasul, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 14. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. "Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagimu." Setelah tanda baca titik ini, orang tua terbelalak, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Terus, "Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anak." Orang yang pertama yang ya. Dan waktu saya lihat ayat ini, saya bilang, "Tuhan, adakah ayat yang lain yang memenangkan orang tua?" Kata Tuhan, "Nanti ku beritahu." Ya. Jadi jujur kepada istri dan anak-anak. Kalau saya enggak bisa berangkat, saya enggak berangkat. Satu hari di bulan Januari atau Januari, Februari awal, saya bilang sama anak-anak saya dan istri saya,
Kita baru saja diajak pergi ke London, London, saudara. Sekali lagi apa? London, gitu ya. Terus mereka bilang, Pak, Bu, kami kasih gratis ya tiket pulang pergi berempat. Aduh, saya bilang terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak saya udah siapkan koper semua, saudara. Istri saya udah, aduh, beli pakaian dingin. Mereka ambil di online, mereka lihat-lihat. Saya belum pakai pakaian dingin karena saya udah kedinginan, saudara ya. Karena saya tahu nanti selanjutnya ada biaya khusus nih yang tersembunyi. Tuhan baik, hari ketiga saya dapat mimpi dari Tuhan. Dan saya bilang sama keluarga saya, I heard the voice of God. Mereka udah tahu kalau the voice of God. Anak saya sambil makan. Apa sih Pak, voice of God? Saya bilang voice, bukan voice. Berarti ada dua suara, satu suara. Istri saya juga, Tuhan ngomong apa? Saya bilang, katanya, Ma, saya dan kalian gak boleh berangkat langsung yang makan. Tuh, kan begitu. Memang, I'm telling you the truth. God spoken to me. Kenapa alasannya? Ya karena, coba cek lagi deh, Ma. Ada pelayanan gak? Buka pelayanan. Wow. Yang harus digeser. Wow. Itunya apa? Reasonnya kenapa? Daripada hidup kita digeser. Tuhan bisa geser loh hidup kita. Yang harusnya mati saya di usia 90, tiba-tiba di umur 61. Dan saya bilang, oh puji Tuhan masih lama. Besok 61 pas. Waduh. Enggak deh. Enggak. Lebih baik aku ikut aturan. Saya bilang kalau kalian mau ke London, ya Papa tetap di Jakarta. Mereka bilang, Tuhan yang ngomong, dilawan. Saya bilang, bagus, siapa yang di pihak Tuhan, ikut Papa. Tiga-tiga. Karena tidak mau mati muda. Dan mereka belum menikah. Dan sudah ada sih apa yang diincer-incer, cuman belum kelihatan. Gitu, ya. Jadi saya bilang, kalau mau ikut Papa, ikut tiga-tiga. Dan hasilnya spektakuler. Begitu selesai, kabarkan kepada orang-orang tersebut dan mereka bilang, aduh kenapa ibu, pak iya maklum pak Yohan punya pelayanan, aduh bolehlah sekali-kali tinggalkan, oh jangan nanti Tuhan tinggalkan kita. Kenapa harus begitu sih fanatik, ya harus fanatik, dalam Tuhan harus fanatik. Pak, bu setuju gak? Fanatik. Kalau Anda sudah diberikan apa namanya nih ibadah on-site seperti ini, fanatik, datang pak, bu, datang aja. Yang mau online-online karena udah kebiasaan. Perjamuan kudus, tiduran. Bukankah ini tubuh Kristus? Ambil roti yang gede. Ini sih kelaperan. Terus kalau rotinya, apa namanya, cuman stroberi, bilang sama istrinya, ambil dong yang keju. Ya ini kan lagi perjamuan kudus. Terus bukankah minuman atau anggur di tangan kananmu adalah darah Kristus? Coca-Cola men yang kan saya. Pertanyaannya begini, siapa yang lihat? Enggak ada yang lihat. Kita akan memberikan yang terbaik, tidur, pura-pura tidur. Padang ke WC sudah. Udah kencang-kencang, mari kita berikan yang terbaik ke WC. Dan di WC dia bilang, aku enggak dengar. Kalau online seperti ini lihat, on-site seperti ini lihat, saya aja seneng, benar nggak Pak? Bapak aja seneng ya Pak, apalagi Tuhan. Dia lihat satu aja dari saudara tuh, yang betul-betul datang ke tempat ini dengan kerinduan. Apa sih bedanya antara online dan on-site? Ada orang bilang sama aja, beda. Anda nggak bisa lihat tadi itu, yang pakai jas, seperti Marlon Brando. Di dalam filmnya The Godfather Part 1, saudara, ya. Dia bisa sampai haleluya, haleluya. Belum yang perempuan, belum yang di kiri kanan. Memang bisa lihat di rumah kita masing-masing, kadang-kadang blur. Betul enggak? Rrrt, hilang. Terus kita bilang udah ada pengangkatan kali ya gitu. Nanti batu sut datang lagi gitu, saudara, ya. Terus Anda enggak bisa tidur di sini. Kenapa? Atmosfernya bagus.
kalau Anda tidur keliwatan, betul nggak? Kalau di rumah kan kita seenak jidat. Gitu bangun 4 jam kemudian pindah channel aja gampang. Semua pendeta juga ada di situ, saudara. Ada di situ. Tapi kalau onsite, kita fokus selama kurang lebih 1 jam setengah. Dan Anda melihat Tuhan, dan Tuhan melihat Anda. Kita saling nonton. Jadi hiduplah jujur. Nah, apa yang harus kita lakukan dan apa yang Tuhan berikan buat kita kalau kita jujur. Lihat, yang pertama, coba baca sama-sama saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan, berkat bagi orang jujur. Amin. Berkat bagi orang jujur. Coba lihat yang pertama, Mazmur 50 ayat 23. Yuk, 1, 2, dan 3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Keren. Keren gak saudara? Selamat. Punya uang 2 triliun gak selamat. Punya uang 1,3 M gak selamat. Punya uang 25 ribu selamat. Nyebrang jalan selamat. Halo. Kadang-kadang Anda udah benar. Anda udah lihat kiri kanan, kosong. Anda nyebrang. Tiba-tiba jatuhlah ke seleo. Tiba-tiba terkulailah. Dan ada mobil yang recklessly dari arah sana tikungan. Kita udah hitung. Tapi mereka lebih kencang itu kendaraan. Apa yang terjadi saudara? Kecelakaan itu. Tapi hari ini kalau kita masih sehat, masih tidak mengalami kecelakaan, puji Tuhan. Keselamatan selalu Tuhan berikan kepada orang jujur. Amin saudara. Jujurlah. Yang keempat, jujurlah kepada keluargamu, pada orang-orang terdekatmu. Kalau saya diberkati, saya telepon seluruh keluarga saya. Biar seluruh keluarga saya tahu bahwa saya melayani Tuhan diberkati. Saya bilang mama saya, ma kita makan sama-sama yuk. Dan mama saya itu jujur, karena dia tahu saya diberkati, dia telepon keluarga saya yang lain. Dan keluarga saya yang lain itu yang sudah diberitahu, dia telepon anak-anaknya saudara. Disuruh pulang cepetan, kata Om Yohan diberkati. Untung mereka enggak bilang kepada seluruh kelas atau kuliah. Dan kalau sudah kumpul keluarga saya 28 orang bu, 28. Padahal berkatnya untuk berempat aja 28 lah yang datang. Tapi tanggunglah, udah ada semua di situ. Dan mama saya bilang, coba ceritakan sama mama berkat apa yang Tuhan berikan. Saya bilang, berkat banyak. Sama seperti orang di sini. Banyak. Kalau gitu kita boleh pesan apapun, pesanlah apapun. Saya udah buang muka, ibu saya gak sadar gitu. Saya bilang pesanlah apapun juga. Sebenarnya dia harus lihat gerak-gerik itu. Mama saya bilang, memang kamu orang diberkati. Saya tarik lagi itu muka, iya saya diberkati. Cuman dalam hati ini, kebanyakan. Yang datang kebanyakan, tapi sampai hari ini saudara, saya mau katakan buat Anda, pelayanan hanya melayani Tuhan, tok. 40 tahun saya melayani Tuhan. Dan saya tidak pernah melihat ada kekurangan dalam hidup saya. I'm telling you the truth, harus jujur. Anak-anak saya bisa kuliah. Istri saya tetap bisa mendampingi. Saya namanya istri, gak bisa. Hanya cuma dikasih kata-kata cinta. Nanti ya ma, kalau di sorga nanti gue bayar semua ma gitu. Istri saya kan udah pandai Alkitab, dia bilang, di sorga Tuhan yang bayar aku, Pak. Bukan kamu lagi, enggak, kalau kamu mau menunggu aku, atau 2 hari sebelum Yesus datang, aku kasih semuanya kepadamu. Ya 2 hari gue udah kasih orang-orang, gue duduk air pinggir jalan, gue tinggal menikmati berkat Tuhan dua hari lagi. Saudara, sampai hari ini gitu, saya lihat orang jujur gitu, apa adanya, ngomong telling the truth, itu akan menyelamatkan kita. Selalu selamat. Pergi kemana-mana selamat. 6 orang hamba-hamba Tuhan, saudara. 5, itu karib, berenam karib, tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu. Selalu pegang tangan dalam nama Tuhan Yesus, kita umur panjang dalam nama Tuhan Yesus. Saya enggak bilang 5-5-nya enggak jujur. Tapi 1 persatu menghilang, saudara. Hilang untuk selamanya, gitu. Sampai hari ini tinggal saya yang hidup. Saya
balik saya telepon pemain-pemain musik saya. Ada 6 juga sudah. Dan kita bilang umur panjang ya. Dan 5-5-nya juga mati sudah. Dan saya bilang sama Tuhan, terima kasih untuk penjagaan itu. Saya bilang terserah Tuhan sih mencabut saya. Tapi mungkin karena ada istri, anak-anak, ada jemaat CK7, betul gak? Yang masih mau nonton gitu loh. Ya, saya gak tahu motivasi Anda mungkin karena kebetulan datang. Mungkin ada di antara saudara, dia lagi. Padahal gue gak harapin dia, dia lagi. Gue gak baca dia lagi. Mau keluar udah tanggung, saudara, pintu udah ditutup. Ya ada di sini aja ya. Tapi saya percaya kalau kita jujur bahwa kalau kita berjumpa dengan Tuhan, hanya Tuhan yang mampu memberkati kita. Yang kedua, bukan hanya keselamatan, saudara. Alkitab bilang di Amsal 2 ayat 7. Yuk baca sama-sama. Amsal 2 ayat 7. Saya suka dengan anak muda ini. Bos, siapa nama kamu? Ya? Siapa? Kevin. Nek. Jangan suka diulang-ulang. Hah? Nah gitu jangan, nek gitu. Nevin ya, Nevin, I like you. Buka terus Alkitab loh, padahal Alkitab di mana-mana. Dia bawa itu ya, konvensional. Tadi siang saya ada di Alam Sutra, ini saya hang. Tuk-tuk. Untung masih konvensional saya bawa. Dan banyak orang bilang, Pak, bagus ya Bapak pakai yang konvensional. Saya cuma khawatir yang begitu. Tiba-tiba, deng-deng, putih semua. Enggak ada huruf. Pencet-pencet, enggak ngangkat. Saya bilang sama ponakan istri saya, ini coba lo cek dari bawah. Dia bilang, enggak jalan Pak De, enggak jalan. Untung masih ada ini loh. Ya. Oleh sebab itu kalau Anda datang ke kebaktian, ada handphone, puji Tuhan. Tapi jangan lupa juga konvensional. Amin. Konvensional jangan juga taruh di mobil. Begitu mati lari ke mobil semua, begitu balik lagi firman udah selesai saudara, udah. Ya. Jadi yang kedua Amsal 2 ayat 7, baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Perisai itu Tuhan, penolong itu Tuhan, amin. Ya. Gini-gini hamba Tuhan kan juga ada banyak hal yang harus saya bayar. Dan saya tidak melihat bahwa Tuhan lalai untuk memberkati saya. Selalu ada pertolongan itu. Udah last minute, udah last, bener last. Selalu ada pertolongan Tuhan. Selalu saja. Kadang saya lagi duduk sudah santai dengan celana pendek sudah, dengan baju apa namanya lepas, ada di kursi meja makan santai. Istri saya ada di luar, tiba-tiba dia telepon saya, "Pak, kenapa Ma? Ada pelayanan." Begitu saya lihat jam 10.27. Saya bilang, "Jam berapa Ma?" "10. Kok baru kasih tahu Ma?" "Wah, aku lupa." Ya korbannya saya lagi. Saya lari. Ternyata begitu saya pegang handphone, itu gereja telepon saya. Saya gak angkat sudah. Bukan yang gak jujur gitu loh. Aku dalam keadaan tidak jujur gitu loh. Saya lari saudara, lebih baik saya beresin badan saya. Saya enggak mandi sudah. Saya cuma mandi koboi. Dua tangan. Tuk. Terus saya pakai air yang banyak, terus saya pakai pomade, saudara tahu ya. Itu menyelamatkan juga rambut ini. Gituin aja, saya sisir, terus langsung pakai celana, langsung pakai baju. Yang penting banyak perfume. Kurang lagi baru saya lari ke bawah. Cuma 3 menit. 10:30. Terus saya bilang sama sopir saya, "Berangkat." Dia lagi ngantuk-ngantuk. "Bang, berangkat ke mana, Pak?" "Berangkat. Ayo cepat, waduh jalan." "Kemana?" Saya bilang gereja itu. Untung hari Sabtu itu sudah dua puasa. 10:30. Saya bilang, "Tuhan, saya enggak salah. Istri saya juga salah dikit, Tuhan. Dikit aja, gak banyak-banyak. Dia cuma lupa Tuhan, itu aja. Jadi gini deh. Lihat imanku, tolong aku Tuhan." Jalanan kosong. Masuk tol. Masuk. Kecepatan 80, 90. Dan 5 menit, 7 menit kemudian turun tol. Belok kanan udah gerejanya sudah. Baru saya angkat.
Halo. Pak, di mana Pak? Ini udah mau masuk gereja. Keadaan aman? Oh, aman sekali. Udah melewati banyak yang gak aman. Kapan masuk Pak? 2 menit juga masuk. Begitu masuk dia di depan. Bos, saya, padahal hati ini. Napas saya sudah saya tarik. Terus saya tahan. Apa kabar? Bos, puji Tuhan ya. Tepat waktu, oh Tuhan baik. Begitu, saya bilang udah langsung firman. Enggak Pak, kan doa puasa. Pujian masih 15 menit. Oh iya, haleluya. Jalanan gak macet? Tidak. Bapak masih ingat ya guys. Oh amin dong, haleluya. Duduk sudah aduh, saya bilang, Tuhan thank you, ada pertolongan Tuhan. Mungkin pada saat itu, mungkin ya macet, mungkin. Saya kan gak tahu. Tapi begitu saya masuk itu kendaraan, mungkin nih ya, Tuhan, betul gak? Shoot! Bisa gak begitu? Bisa. Jakarta dari Kelapa Gading bos ke kota jauh, jauh, itu bisa. Rrrt. Supir saya masih ngomong, tumennya Pak, nggak ada truk-truk, udah lo jangan pikirin itu, udah jangan dipikirin yang itu ya. Dia bilang kosong ya Pak, udah jangan pakai tumben-tumben, nanti Tuhan tumpukin, bisa, bisa. Gara-gara iman ini menggoyangkan bisa. Terus saya ngomong, lo sih ngomong ada dari itu, gitu turun, set belok kanan, selesai. Saya bersyukur banget. Saya bilang, memang kalau kita jujur nih saudara. Saya bisa kan ngomong sama istri saya, mama kamu keliwatan, harus dong ingat, aduh. Padahal Tuhan bilang, jangan salahkan orang, lihat dirimu. Saya bilang kan saya tahu hari ini libur Tuhan, udah berangkat. Iya berangkat-berangkat tanah pendek, lari ke atas. Terus saya bilang pakaian, udah mandi koboi, cek. Bukankah ilmumu selalu begitu mandi koboi? Kalau lagi keadaan, apa namanya, kepepet. Kalau kita mau jujur, Tuhan selalu menyertai kita. Jadi perisai bagi kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, coba Anda lihat. Baca sama-sama Amsal, pasalnya yang ketiga, ayat 32. Ya, yuk, baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Jangan sesat, Ustaz. Amin. Terus. Tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Halo. Seringkali kita dengar atau baca firman begini. Kalau kita jujur, maka kita sedang berusaha. Atau kalau kita hidup-hidup suci, maka kita sedang menghampiri takhta Tuhan. Biarlah kita karib, akrab, dekat dengan Dia. Supaya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan datang padanya. Ini enggak. Dia bilang, as long as you honest man, being an honest man, aku akan datang dan bergaul erat dengan engkau. Keren. Jadi inisiatif dari Tuhan. Jujur aja. Jujur aja. Kalau belum makan, jujur. Amin. Udah makan, Bu. Saya mulainya dari mana? Aku dari mana mulainya? Bilang aja, belum, enggak usah jadi orang yang, enggak, saya udah makan sih sebetulnya. Tapi pada ujungnya sekarang saya lapar lagi, muter, ribet. Kalau orang keluar dari gereja, mereka bilang begini sama saya, Pak Yohan, saya mau traktir Pak Yohan, mau. Saya jujur, mau. Pak Yohan, tapi saya enggak bisa kasih makanan yang mewah-mewah, saya mau. Semua makanan juga mewah. Terus dia bilang, Pak, gado-gado mau ya? Nah. Pak, tempe tahu? Oke. Saya dari umur 2 hari sudah diberikan kepada pembantu karena ibu saya tuh kerja. Hari kedua saya sudah dititipkan ke pembantu. Dan pembantu saya tuh hari pertama sudah pegang saya. Saya baru umur 2 hari. Dia kerja langsung. Menjadi apa, kayak ibu sambung lah gitu. Dan bapak ibu saya kerja, saya di tangan dia. Dan dia dari Ciputat sudah. Dan Anda tahu makanan mereka. Sayur asem, ikan asin, tempe, tahu. Bahkan di usia umur 3-4 tahun, papa saya kasih saya daging. Saya, oleh sebab itu saya gak makan babi sudah. Karena dari umur 2 hari udah daun-daunan sih.
Untung pembantu saya gak kasih daun pintu loh, Sudan. Dan dia kasih yang makanan-makanan kampung. Dan sampai hari ini kalau Anda kasih makan saya yang begitu, wah saya terima dengan besar hati. Terus dia bilang, Pak, mau ya Pak, makanan-makanan, mau. Sambal Pak, asik. Sayur asem Pak, asik. Dan saya bawa istri dan dua anak saya. Anak saya lahir dalam zaman kemajuan. Jadi terus mukanya gini. Terus bilang, katanya Papa mau traktir di restoran Jepang. Ah itu, kan Jepang sudah terusir dari Indonesia. Jadi udahlah, itu masalah. Tapi Papa harus jujur bahwa Papa diberkati Tuhan. Oke, tapi sekarang kita makan daun-daunan. Tempe, tahu. Saya makan yang paling lahap. Tambah ya Pak, amin. Tambah lagi, karena saya teringat masa kecil. Sedangkan dua anak saya bilang, ayo ngomong jujur, ini berkat Tuhan. Terus mereka bilang, Dek, enak ya, mantap ya, tambah ya, ya. Begitu pula keluar, baru dia bilang, ayo Pak kita makan makanan Jepang. Ayo, saya yang mukanya gak enak. Duduk ya Pak, duduk. Terus dia bilang, Pak kita pilih di ruangan tengah. Ruangan tengah bukan VIP. Ruangan yang you can see and to be seen by people. Di tengah-tengah. Benar. Begitu lagi makan, banyak orang yang tegur saya. Eh Pak. Saya jawab, hey. Anak saya colek. Pak aman ya, aman. Oke, Tuhan berkati. Mereka bilang, Pak aman ya, aman ya. Itu jujur saudara. Karena mereka tahu pasti bukan Papa yang bayar. Pasti orang-orang itu benar. Begitu selesai saya bilang, tolong dong bill. Gitu. Saya minta bill juga di hadapan mereka saudara. Kan jujur. Masa sok banget sih, dalam nama Yesus, kuasa Yesus, engkau rubah air jadi anggur, segala bentuk ini tagihan berubah Tuhan jadi uang tunai. No. No. Saya jujur aja, tolong bill. Yeah. Nanti kalau dia udah dekat, Pak maaf, maaf. Kenapa? Yeah. Jujur kan? Kenapa? Walaupun saya udah tahu. Kenapa? Udah dibayar sama table itu. Oh iya, mana orangnya? Udah pergi Pak. Wow. Terus Pak, dia bertengkar dengan table sana. Kenapa? Mereka pun mau bayar. Tadi saya mau bilang menghampiri table sana. Tolong yang mau dibayar untuk makan restoran Jepang berikutnya gitu. Dari jauh mereka bilang, Pak Yohan, maaf saya gak bayar sudah keduluan dari gereja itu. Oh kalau gitu ada fellowship di restoran Jepang ini. Saya mau kumpulkan seluruh gereja di situ sudah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk kita tunduk kepala kita berdoa. Kami menjadi ringan ketika kami jujur di hadapan Tuhan. Di hadapan diri sendiri, di hadapan keluarga. Orang-orang terdekat kami, bahkan sesama kami. Kami harus menceritakan kebenaran. Kebenaran yang terjadi. Dan apa yang kami sudah alami, bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan kami, menolong kami, menyelamatkan kami, menjadi perisai bagi kami, bergaul karib erat dengan kami. Hari ini kami mau berkata di hadapan-Mu, declare bahwa sesungguhnya berkat Tuhan lebih besar daripada masalah kami. Apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami jauh lebih hebat daripada persoalan kami. Biarlah kami hidup biasa. Di dalam hidup kami yang penting ada Tuhan. Kami berjalan, yang penting ada Tuhan berjalan bersama dengan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, keluarga mereka, rumah tangga mereka. Bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Finansial keuangan mereka, jodoh, studi, pendidikan, pergaulan mereka Engkau berkati, bahkan pelayanan gereja mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Kami selesai mendengarkan firman-Mu, tapi Engkau tidak belum selesai dalam hidup kami. Berfirman Engkau lebih, uraikan firman-Mu, terjemahkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur dan berterima kasih, dan kami mau belajar jujur di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih.
Mari saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang ajaib, yang dahsyat, mengubah hidup kami, pola pikir kami. Biarlah melalui firman pada malam ini, mampukan kami untuk melakukannya. Menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Johan Lumoindong dan beserta keluarga yang ada. Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan juga bagi kami semua yang hadir sore hari ini. Berkat-Mu juga tercurah melimpah atas kami. Dan kami yang mendengar firman diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya berkat yang terbaik Kau curahkan bagi kami semua. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati-Mu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Thank you.